Halo pemirsa, assalamualaikum. Kembali lagi di channel keluarga Yusuf. Oke pemirsa, iki lho. Aku arep ngadai buka pandan iki, buka pandan iki. Oh. Iki pemirsa, pedelivery ning Gedung Tuban sesuk pemirsa. Kita ngadai sik ya pemirsa ya. Harga pengadai pemirsa iki buka pandane. Oh. Kafe kalau ngatur sendiri masa kalau ngatur sendiri so ini tak cicil sih soalnya apa jenenge ya, orang tak cicil aku sendiri keteteran soalnya aku gawe telur menu banyak mau salad buah tok yuk paling bengi iso lagi aku gawe perlu menu jadi tak cicil aku kan bariki terus jemput Amir mulai sekolah terus aku berkui terus mulai masak berkui terus motong-motong buah aku dipotong-potong aku dressingnya aku bengiain nah, berkui gawe apa jenengnya dah gawe kimi aku kado nah kui bisa ki soale kan wis akeh sing dodolan bisa jadi sik bisa iki kok gambare mesti rodok apa jenenge ngeblur paling soale nek tak cilik no 0,6 ngono iki kok gambare dadi rodok ngeblur ada oh yurung tak sepil anu yuk isiannya yuk pemirsa yuk sek tak dino isiannya pemirsa ini isiannya enek nata pemirsa ini enek terus agar-agar nah ini sing ini model ini tuh nah ini putih ini nah iki jenenge jeli kopior lah terus iki sing ini iki terus iki jenenge jeli kelapa pemirsa lah nek wong-wong kuwi biasane isine kuwi mung agar-agar karo jeli agar-agar karo nata karo sagu mutiara. Nah, aku kan ora enek sagu mutiarane to. Tak ganti liyane. Kenapa? Mergo aku ora iso gawe sagu mutiara sa angger apa jenenge? Angger godhog ngono iki ndang gak iso piar iki, gak iso api. Makane gak tak makane ora tak kei kuwi. Tur meneh aku juga seneng bujine tak ganti liyane lah. Iki modalnya kuwi akeh ora mung 10.000 20.000 ora mung 50.000 akeh pemirsa makanya regane larang wong sing disini ngono tok e regane yo 15.000 ngono lho pemirsa jadi yo maklum regane larang pemirsa kan nek uang kan mesti mikir kan uang isiannya mau jeli-jeli tok kok regane larang pada bahan-bahannya urung nek aku ngeterno kan aku butuh bensin tok wis ora tak kei ongkir biasane tergantung nek koyo ning waduh ngono yo tak kei ongkir tapi nek sekitar Cepu ki ora tak kei ongkir lah kan yo nganu tenaga terus bensin nih kan nggak kui terus tak nganu kui to ya alhamdulillah meskipun cuake sing dodolan ini gitu tapi saya enak sing tuku pemirsa saya enak sing setia tuku nang aku heh
Biyen pas awal-awal rong puluhan iki. Oh iki dia wakis apa sini sing tuku. Awan aku naik delivery ning gedung Tuban ngono kuwi to. Sedina kuwi ora sedina mesti per kan aku ning gedung Tuban kan sekali sak wulan sekali to. Nah iku ki tiap aku delivery rono mesti ki biasanya untuk 1 juta itu sekali jalan itu ya alhamdulillah ya akhirnya kan podo iso gawe wis apa customer ku iki podo dhewe pemesan adol akhirnya kan akeh sing dodol akeh sing ngerti akhirnya yo akte sing dodol luwih biasanya luwih murah kan akhirnya yo wis lae mulai sepi. Tapi alhamdulillah saya enak sing tuku pemirsa. Meskipun kapan kae pernah sampai saulanan iki wis gak tutup blas. Gara-gara saurung iki sepi anggar dodolan iki sing tuku mak siji loro. Dari tak barise aku laren se. Yo alhamdulillah iki wis mulai meneh. Iki sine full pemirsa. Dengan ini gini monggo nek video tumbas pemirsa nek ning gedung Tuban iku aku sebulan sekali biasanya ki awal-awal bulan ngono kuwi koyo ngene iki nah iki lha engko bengi gawe engko apa gue tak potong-potong sik lah si alpukate tak gawe engko bengi ae pas hari gawe salat galak ki tak gawe alpukate soalnya ki alpukate ki rawan di sini paling ki demi tarung dino terus wis basis pun ki kek neng kulkas jadi paling gawe rong dino kuwi kudu wis dimakem aja sampe nganu aja sampe suwe-suwe dan nek iki sampe seminggu pun isa enak nek dimakem pemirsa jadi kayak ning kulkas lho ya beda meneh ambek mangga iku iso sampe 3 hari 4 hari 5 hari pun masih enak nek alpukat kuwi sing rada kurang enak. Jadi akeh pemirsa jualan kuwi. Tapi sing best seller yo kuwi salad, uga pandan, mangga, alpukat kuwi sing sering ditakonke. Lah aku ki aslinya akeh sing jualan strawberry, uga apa? Mangga strawberry terus uga taro, uga coklat. Terus apa ngantek lali aku jenenge soalnya wis jual tak dituli biasanya asinan buah iki wis suwi yo nang ra dodolan asinan buah terus biasanya yo dodolan tahu bakso tahu iku kudune pesan saya pemesan pengen pesan saya 1 hari sebelumnya kuwi pesan saya soalnya gak nyetok kok dan ini aku aslinya ini aku bisa golek-golek resep pemirsa nek salate ini saya tak golek resep-resep mungkin nek enak kok sing luwih enak ngono mungkin tak nggo tak sing lawas paling tak tinggal kok nganggo sing kuwi ngono jadi gak stuck ning kono terus kecuali koyo t-shirt ini kita paling gawe menu anyar ora resep apa sini formula anyar ya alhamdulillah pemirsa songgo tambah tuku apa jenisnya tuku bahan dapur jarang liane
biyen kuwi 2020 sekitar 2020 sampai 2022 pertengahan mungkin yo. Nah, kuwi iki ruame. Apa men pas pandemi iki kae. Ruame kuwi masya. Sing tu aku gawe iki mesti 3 menu setiap harinya itu. Biasanya ya alhamdulillah omsetnya biasanya sekitar ya 500-600 DKI saiki paling sekitar 200-300 sekali jualan ya. Nah sekarang aku jarang jualan. Sekarang pun aku jarang jualan, paling jualan ini seminggu 1-2 atau 3 kali. Kadang nek wis pertengahan bulan ngono kuwi, pertengahan bulan kuwi aku jarang dodolan. Biasane kuwi 2 minggu terakhir bulan akhir kuwi aku gak dodolan wis. Bisa iki gambar-gambar kene wis ta. Yo, karena sing tuku sih pem, jenenge dodolan kan mesti iku yo. Apa jenenge? Mesti kan rasane beda-beda to. Selerane wong kan yo beda-beda. Enek sing seneng genku, enek sing seneng kono, enek sing seneng kene. Yo tergantung. Disyukuri gue. Bismillah. Iya tuku apa sebenarnya? Tuku es teh, air limun. Jadi ke apa ya? Nah, jiko rasanya jiko masih ri, bujoni apa? Soalnya rasa belum. Kalau ini kini tak kumpul tahu nggak apa? Jiko masih ri. Kalau tak buang, kalau ini kering mungkin tak. Jiko Mas Heri, tak benol atau tak kayak banyu lagi jadi wagi yang aku nanti tak yang ini mau tak benol aku tak kayak ngadeng lagi aku tak wano bete neng muri nih pas nganu pemirsa pas apa jenenge buang sampah. Nah itu mas pemirsa terus mana rusak? Mana rusak? Kau ganti jebak? Ganti jebak? Rusak kau? Kau misal rusak? Saya rusak.
saya tak kan isi orang syar. Yes, baik karet. Si, ini keju. Ngoko yuk, kayak kulit yang rapi. Aku neng tuntutan kan jam 8 budal ya rumah jam 8 budal aku mulai paling teko kene jam 10-an lah kok jam 12 jemput akhir mulai sekolah ngono dadi kan ben pas ngono jam rono. Cuci tangan lagi soalnya aku kan rek nek aku kan kan gue sarung tangan bersih aku kian aja nih iki cuma iki sarung tangan nek menurutku iki kan sarung tangan gue masih di aku sini gitu loh untuk kok nganu kae terus lah penting resik tangane gitu gigi kei keju soalnya kene kan cahayanya kurang toh jadi tak kaya cahaya sek itu nganggurin like oke oke guys nganggurin jadi nek apa jenisnya si buh sek tak cipu apa karena apa nih wes terus pecah kameranya ini terus pecah gitu ini tapi sayang di HP ini pengusaha kemudian ini HP ku ini HP bujuku dan Pak Yudho HP ku bian ini aku gara-gara sering tak ngut dodolan apa delivery order yang naik lain dan udah iso
lah saya mati. Nah, tak cerita nih guys, pas kuwi to aku kan pas delivery udah HP ku kena banyu mati guys. Teh aku rong berai aku pas delivery kuwi kubar kuwi bisa piro ya bang cek berapa enak sing cipuk nang omah enak sing ngeterno. Nah akhirnya gelem ora gelem akhirnya langsung tuku HP anyar kuwi guru-guru kuwi terus akhirnya alhamdulillah nomornya enak sing nganu kaya itu nomornya ilang kabeh cuma CTB aku iseh saya enak alhamdulillah kuwi ya alhamdulillah rungsa cek dikai rezeki. Aku seneng HP yang begini. Gimana rumah kita? Kira. Soal HP ini kalau HP ku sing siji nih sing biasa iki iso ngatur saturasine ngono lho. Nah, nih HP ini kalau HP iki sing tak nggo iki dene HP iki HP-ne Pak Yusuf lho. HP ku sing apa sae mereknya Redmi Note 9 koyo. Kuwi gak iso saturasine iso di gak iso diatur ngono lho. Nah, ini kan HP lu HP toh, si Poco gitu. Jadi tak kan ganti Pak Yusuf. Ayo nganggo sing Redmi Tongoku. Ono ceritanya. Guys. Karet nutupi guys. Mau untuk jadi set loro guys apa jenisnya kita panggil ini. Nah nanti rapi kimbo tak laku meneng dan nek pas tak kurung lagi orang kuai itu lho orang itu orang podo utah neng apa jenisnya neng resek mau meminimalisir apa jenisnya dan takut pahala biasanya nek nganggo sing bundher kabel bundher nah nek apa iki tak kei ora talak bengkok lan ngel tak kei iki nah tak kei bread pasti bread
yang jerone sing gak terlalu anu. Dan ini kita ibu tak tak sabar. Gampang buka biasanya tak kayak tondo seret ngono lho ben gampang iya ya aku mas yang ciliknya nih yang ada kayak tondo ini guys mau misalnya yang maju lah itu berarti kan gak pasarannya ngono lho. So, sekarang juga satu pun emang kayak standar lah harganya yo monggo di happy blue anyway yo guys ya soalnya kan musim mangga toh akhirnya gak dewe tapi ini gak minggu sabtu minggu ngelakang ini gue keju ini jam sepenuhnya kayaknya dan aku kan gak cuma kan emang hampir sama tapi paling rasa rada beda ini gak oke jenenge wae yo rezeki masing-masing. Bingung nak penggawe konten apa guys konten mangan sepi konten biasanya nonton malah terus ya konten masak apa pas jalan kok pas yuk cuman gak pas mangan lah soalnya sepi semua kabarnya aku cuma ngaji mukti kok senang aku sepi ya senang kurang menarik. Nah, ini kan apa jenenge? Jam tayang ame 2000 ke nganu terus kesedot terus jam tayangnya guys. Yo guru-guru ora tau-tau sih guys, setahun dong. Tau-tau rusi. Yo wis pokoke saiki wae. Sithik-sithik sebenarnya nambah jam tayang. Yo paling enggak nek iso makan iku songgo nambah apa sih yo meskipun saya urung aku sedino tapi kok yo alhamdulillah songgo tambah bu kan channel kan jadi kan semua disuruh gitu nah yang kecil kan ibu aku ngisi ku mau
seminggu sekali, seminggu dua kali, tapi itu pun saulan mau ngontok gue kok 40 second ngono. Jadi yo jenenge yo emang temennya wong anu penonton enak seneng yo wis to kayaknya aku biyen gak mudeng YouTube iki guys maksudnya oh YouTube iso ngasilno duit iki gak mudeng. Mungkin paling di kaya jaman maku seenak ya paling gawe di YouTube ya. Tapi ya wos ya jaman masih sedikit dan hampir 7 tahun yang lalu ini kan gawe YouTube ya seenak ya ini kan gak seram saiki gitu. Genwe aku ya jalan ke YouTube ya. Saat ini nah, aku kisah ini gampang kosel. Bukan aku biyen kan sik gak duwe tanggungan apa-apa ya guys. Biyen sekolah-sekolah, ya sekolah dolanan. Tak cek suran. Hai. Ya mungkin itu. Hai. Jadi pas aku gawe apa? Gawe channel sing pancen aku limbiyen iki jenenge ganti-ganti. Pertama kan jajanan cepu. Terus aku mikir kok jajanan cepu ya kan ora cepu to. Mesti aku pengen ki mengeksplor lan to. Tapi yo wong iso to. Wong duit terus sih. Lah wae tak ganti jajanan jajanan. Jajanan terges terus aku mikir meneh. Kitchen Hunter yo. Kalau terus kan tak tinggi lagi. Ngomong jajan aku pun tak seperti itu. Ngomong ganti jeneng membaik. Kau sakit tak? Tak ganti jeneng tu jiwe. Kau sampai tak ganti mana jangan tak. Bentar ganti yuk sampai kue gue kok kue tak ganti yang ya salam bilang sebar terus juga ngkokas terus jemput Amir kok ya sambil tak nyapu saya tak ngetel tapi jemput menjemput Amir. Okay guys, alhamdulillah wis bar. Iki pengen nyapu, diluk terus ngepel bar pengen nyemput Amir guys. Terus guys, muga-muga laris terus dulur-duluranku. Kok man sing nonton video niki semoga selalu diberikan kelancaran rezekinya sama Allah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberkahi sama Allah apa yang cita-citakan semoga segera terkabulkan amin. Yo guys, terima kasih guys. Assalamualaikum.